Ayu Muslim, non Muslim. Dia non Muslim, kang kawan non Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Kos Entertainment semua. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton video yang like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan kawan-kawan semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan, murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alamin. Baik kawan, sebenarnya tadi saya sendiri makan di pecel lele di Harapan Raya nih. Bagi warga Pekanbaru tahu nih. Tapi saya ketemu seseorang, dia lagi sendiri juga di sini. Jadi saya minta gabung gitu. Siapa namanya tadi, Dek? Ayu. Nama Ayu, Instagramnya? Ayu Giowa. Ayu? Ayu Giowa. Ayu Giowa. Coba nanti saya tag ya di bawahnya, ada itu. Oh iya kan kawan? Jadi saya minta gabung, nggak apa-apa kan gabung di sini? Dia lagi sendiri juga, sekalian perkenalan, mau tahu selanjutnya juga berkenalan gitu kan? Ini nanti ditayangnya di Kos Entertainment ya, tengok ya. Kita udah mesan juga nih, sama pesanan pun sama kawan nih. Pak, dia juga bagian paha, karena nanti yang tinggal itu paha lagi ya. Paha. Ya, kita mau makan ya. Ya, detik-detik penghabisan. Kita mau makan dulu. Tapi kita berdoa. Ayu Muslim, non-Muslim. Dia non-Muslim, kawan-kawan, non-Muslim. Berarti kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Makan. Ayu sering makan di sini. Lumayan. Rumah Ayu dekat mana? Di Lumba. Dekat juga di sini. 5 menitan. Oh. Jadi sekarang nih ceritanya makan baru pulang kerja. Oh, ya. Biasanya kalau pulang kerja mau makan di luar, kadang mau. Kerjanya di? Di Radar Praya. Enggak apa-apa, sering-sering aja. Di Hotel Praya. Iya. Abang tinggal di Filipin Ahmad. Sudah lama itu. Sudah berapa tahun ya udah lama? Di mana ya? Di sini baru. Di sini kan? Bukan. Terus? Di Kota Pekanbaru. Di Kota Pekanbaru udah lama. Dari SMA. Enggak. Kalau di Abang merantau. Mau merantau. Keluar jadi? Keluar di Jambi. Keluarga abang itu ada dua, di Kanting satu Jambi itu. Iya, pisah-pisah. Udah jauh. Iya, udah jauh. Udah jauh ya. Kita cuma segan mana? Terus sering pulang malam? Jam segini. Ini banyak masuk malam. Ini cabenya kita masukin aja kayak ini. Udah enak. Di Hotel Praya, Ayu bagian apa? Kebangket. Kebangket. Restoran. Bangket tuh kayak apa ya? Kebanyakan kayak ngendel acara. Oh. Tadi abang keliling cari makanan, tadi nggak ada doh. Dia tinggal jumpa sini. Ternyata jumpa sama Ayu. Jangan-jangan? Nah, itulah. Jangan-jangan, itulah. Dan jangan dipertemukan untuk buat konten hari ini. Nggak takut itu pulang malam-malam sendiri? Cewek? Oh. Kalau dia pulang sendiri malam, jadi dia nggak punya cowok kayak gitu kan? Yakin lah. Iya. Kalau dia punya cowok, pasti cowoknya yang terjemput dan nggak diizinkan. Sekalian promosi ya. Barang kali itu. Nanti kita follow Instagram ya.
komen ya yang mau bertanya sama Ayu di bawahnya besok. Iya. Jadi aku sampaikan atau langsung aja ke Instagramnya. Apa nama Instagram tadi, Yu? Ayu Priyawa. Nah, langsung aja. Udah 5 tahun, 5 tahun 4 tahun, udah lama sih. Udah bisa cicil rumah. Udah bisa cicil rumah. Udah bisa cicil semuanya. Cicil anak orang juga bisa. Udah bisa. Kebetulan aja dibeli loh. Iya. Berapa belinya? Aku dibicarain keluarga. Kayu dibeli, weh. Udah sanggup. Udah apa ya? Sekitaran 50-an, 100. 100 ribu. Murah kali. 100 jutaan ke atas. Belum lagi nanti kalau udah sampai dengan tahun. Iya. Ayu kuliah. Ayu lagi kuliah nih, bulan 50. Itu mati laki-laki nanti. Makanya siapin dulu mahar. Yuk, siapkan maharnya 300 juta. Hah? Banyak. Tapi gak apa kalau banyak duit. Iya ya. Kalau banyak duit gak apa-apa. Demi cinta. Iya. Kayak film sinetron gitu. Kebetulan suka nonton sinetron. Ayo. Sinetron apa? SCTV. Apa sih namanya judulnya? Kadang Indosiar loh guys. Ratapan seorang istri. Itu. Itu ada itu. Berarti berniat istri yang tersakiti dia. Enggak lah. Dimana-mana enggak ada yang tersakiti. Enggak ada, kan? Pas pula ya kita ketemu hari ini di sini. Aku kira tadi dia sombong, enggak? Ternyata enggak. Ya, mana tahu kan cewek-cewek itu kan. Apaan sih lo ya? Apalagi kamu yang apa lagi kan cantik ini. Semua wanita itu cantik. Iya juga sih. Enggak ada yang ganteng kan? Nanti selanjutnya komen ya. Kalau mau ke, apa namanya, buang buat konten sama Ayu lagi, kita mau konten apa gitu. Kasih ide. Iya, kasih ide ya. Soalnya, aku gak malu-malu. Dia malu-malu kata, tadi aku paksa deh. Ayo lah. Padahal malu-malu. Kak juga sih ya. Bermohon-mohon aku tadi. Ini pakai baju kerja masih kan? Enggak. Roknya aja. Selalu ada cerita. Semenjak COVID ini berpengaruh nggak jadi hotel? Ada yang nelfon. Kenapa nggak diangkat? Pasti ada seseorang nelfon. Enak kali. Besok biar kita jemput Ayu lagi ya, kurang kerja. Kita jemput. Iya. Gak apa-apa, pasal dibayar. Cuma per bulan ya. Siap. Kak apa ini? Ayu mau nambah lagi? No. Bergendut? Ini dia mau diet. Kurus ini masih diet? Iya loh. Kenapa cewek itu maunya gemuk dikit mau diet gitu? Karena ya? Karena bagi Ayu ya, nah. 98% itu penampilan. Iya juga sih. 2%-nya, ya, itu. 2%-nya apa? Sikap sih, tapi imbang juga.
Tergantung penilaian orang. Habis tinggal tulang. Nggak sanggup aku makan tulangnya. Angkat. Papa juga. Papa. Nggak apa-apa, Papa Ayu. Kami lagi makan. Soal tadi dia mau bungkus mungkin, tapi aku aja buat konten gitu. Iya. Iya, ih. Banyak teman, banyak rezeki. Tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenyang. Enak juga ya makan bersama wanita. Yang nilai aja sendiri yang awan. Enak. Coba kalian coba lah. Suatu saat kalau kalian apa lihat wanita itu pergi makan sendiri ya. Coba aja kenalan dulu. Ya, tahu jodoh. Mana tahu enggak jodoh juga enggak apa. Berteman dulu. Berteman aja dulu kan. Jadi, sekarang ini udah pukul jam 12 malam. Kita udah mau pulang, dia juga mau pulang. Mungkin aku antar. Gimana rumah dari situ kan? Dekat kan? Nah, aku antar di depan lumba-lumbanya aja. Bahaya nanti, halalin dulu, tahu dia kan? Halalin dulu. Oke kawan, terima kasih untuk kawan semua selalu mensupport channel ini dan menonton video ini. Tolong like, komen, dan subscribe, oke? Okay? Tunggu video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.